kita akan bacakan kategori film bioskop Indonesia. Ada Panasonic Global Awards 2017. Ada kandang-kandang lagi gak? Enggak. Sekarang... Tadi saya berharap pas maju ada kandang bebeknya loh. Iya, mungkin sekarang kalau ini pengabdi mantan gitu. Kalau pengabdi santan. Baiklah, nominenya adalah... Nominasi Film Bioskop Indonesia. Me versus Mami. The Doll. Warkop DKI Reborn. Jangkrik Boss Part 1. Oke, ini masih disegel ya. Ya. Saya akan memoteknya ya. Oke. Oke. Panasonic Global Awards ke-20 kategori Film Bioskop Indonesia terfavorit adalah... Me versus Mami RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Maha baik. Terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah yang sudah vote untuk film Me versus Mami. Terima kasih kepada manajemen MNC Pictures, Ibu Ella, Pak Titan, Ibu Dewi beserta seluruh tim MNC Pictures. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam film ini. Bang Ocai sutradaranya, para pemain Cut Mini, Iris Bella, Dimas Aditya dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk penonton di rumah, yuk kita ke bioskop, kita nonton film Indonesia. Terima kasih.